Boring. Adakah anda terasa sangat bosan? Tergolek dekat rumah dari pagi sampai petang tanpa membuat apa-apa? Nak main game tapi tak tahu sangat dah nak main game apa? Betul lah juga. Aku ada cadangan untuk hilangkan boring korang. Game World of Tanks mungkin caranya. Game apa ni ya? Sini aku tunjuk. Game World of Tanks adalah sebuah game free to play di PC yang bagi kau kawal kereta kebal dan tembak kereta kebal lain dalam arena yang penuh dengan kereta kebal. Wah, kereta kebal. Terdapat pelbagai jenis pilihan kereta kebal yang kau boleh pilih untuk main. Wow, banyaknya kereta kebal. Kau boleh main game ni dengan pelbagai taktik ikut kepandaian kau dalam bermain game. Tengok aku main. Dah menang dah. Macam syok je. Wah, boleh tahan juga. Berapa harga game ni? Tak fokus aku cakap awal tadi ni. Macam aku cakap awal tadi, game ni free to play di PC. Dan korang boleh pergi daftar dengan menggunakan link di bawah, menggunakan kod Tantastic dan dapatkan banyak benda-benda special seperti di atas. Tunggu apa lagi? Gila download sekarang. Okey. Zaman sekarang ni, bagi aku, semua benda jadi mudah dengan adanya internet. Internet ni macam satu ruang yang korang boleh akses dan dapat apa-apa yang korang nak. Aku ada video kartun. Wah! Aku nak beli barang online. Wah! Aku nak main game. Wah! Segala-galanya di hujung jari lah katakan. Tapi, cerita aku kali ni, aku nak bawa korang ke zaman aku di mana internet tak semudah zaman sekarang ni nak dapat. Zaman sekarang ni, korang pergi mana-mana pun korang boleh dapat internet. Wah, dapat internet lah! Masa zaman aku kecil-kecil dulu, masa tu aku baru diintroduce dengan internet dan aku ingat lagi antara benda paling best bagi aku masa tu adalah game online. Kalau korang dah follow lama kat channel aku ni, korang mesti tahu kan betapa aku ni hantunya game. Masa tu aku dah form 2, 3 tak silap. Dan salah seorang kawan aku ni, dia bawa aku ke dalam dunia game online. Masa tu best lah sebab bayangkan kau boleh main game dengan kawan-kawan kau secara online. Alah, aku tahulah sekarang semua benda boleh senang je online. Tapi dulu-dulu tu kira best habis dah tu. Cuma masalah dia, zaman aku dulu tu tak semua orang ada internet dekat rumah dia dan rumah aku adalah salah satu yang tak ada internet juga. Internet sekarang senang-senang kau boleh on data kat phone. So cara aku nak main game online ni adalah dengan aku kena main dekat cyber cafe atau short form dia orang panggil CC. Abang, satu PC 2 jam. Masa tu aku memang tak dapat tahan sangat perasaan seronok aku nak main game online ni. Dan game online ni juga sebenarnya dia ada trick dia. Trick untuk kau keep dari teruskan main game tu dan tak stop. Bila kau dah main game online, kau akan rasa tak senang bila kawan-kawan kau dah start level tinggi dari kau. Sumi, level aku dah 90 dah. Level kau berapa? Aku baru level 20. Okey, nanti aku nak level kau-kaunya. Iklan sebentar ya. Video ini ditaja khas oleh World of Tank. Korang boleh daftar melalui link di bawah. Okey, ciao. Masa tu, asal aku ada free time je balik dari sekolah atau time cuti ke, aku terus bertapa dekat sisi tu berjam-jam semata-mata nak dapatkan level yang sama tinggi dengan kawan aku. Korang bayangkanlah, nak duduk dekat sisi tu main game kena pakai duit. So aku pun duk habiskanlah semua duit poket aku time tu semata-mata nak main sampai level tinggi. Lama gaklah aku duk main game online tu sampailah satu time ni, aku sedar yang aku banyak dah habis duit dan last-last aku taklah kuat mana pun dalam game tu. Alah! Sebab game tu ada beribu, mungkin berjuta orang dan semua berganda kuat dari aku dengan kawan aku time tu. Wow, korang mesti level tinggi ni kan? Tak adalah. Level 9000 lebih je, kan? Kan? Lama gak sebenarnya aku spend masa dengan game online tu dan campak duit dekat owner CC tu. Rasa macam serius membazir. Akhirnya aku stop main CC sebab aku rasa membazir dan juga aku dah boring. Dah lah, aku tak nak dah main game. Tak memberi faedah. Baik aku balik rumah dan main game kat rumah pula. Baru-baru ni, aku dikejutkan dengan berita yang amat mengejutkan, iaitu channel aku akhirnya dah sampai 100,000. Ya betul. Terima kasih kepada 100,000 orang yang tengok video ni. Terima kasih kepada korang semua. Dan terima kasih kepada kau yang tengah tengok video ni. Aku ke? Dalam video kali ni, aku sangat-sangat nak berterima kasih kepada Cai Animation sebab dia banyak menolong aku untuk menyiapkan animasi kali ni. Sebab aku ada minta beberapa benda untuk dia tolong siapkan. Kalau korang perasan animasi cantik tu, dia tolong. Dan terima kasih juga kepada salah seorang kawan aku ni sebab tolong aku buat background, iaitu Mimi. Korang boleh pergi ke channel dan Insta diorang kat link di bawah. Dan sebelum aku menutup video ni, untuk kali terakhirnya, kepada siapa-siapa yang minat main game kereta kebal dekat PC, boleh daftar melalui link di bawah dengan kod Tanktastic untuk dapatkan banyak benda-benda special. Okey, tu paling last satu ayat aku tu. Tak ada apa-apa lagi dah kot.
Okay, jaga diri semua. Okay, bye.